buat teman-teman yang ingin mencoba peruntungannya di kambing pembiakan atau kambing breeding, silahkan dicoba. Jangan takut gagal. Nikmati prosesnya dan rasakan hasilnya. Coba dulu usahamu. Jika kamu nanti berhasil, kamu akan senang dengan hasilnya. Dan apabila kamu gagal dalam usahamu, kamu bisa mendapatkan pengalaman dari usahamu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kandang Rosalia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, indukan babon yang ada di kandang kita barusan melahirkan, lur. Dan seperti ini adalah perjuangan seorang peternak yang memilih usahanya di bidang kambing pembiakan atau kambing breeding. Dengan penantian yang agak lama, dengan proses yang cukup lama, seperti yang diharapkan, ini adalah kambing-kambing yang dihasilkan. Ini cempe yang dihasilkan seperti ini. Menurut saya ini adalah pencapaian tertinggi bagi seorang peternak kambing pembiakan. Ini seperti ini. Untuk induknya ini adalah kambingnya jenis PE atau peranakan etawa yang sudah dikawinkan dengan kambing pejantan kita, kambing crossbur. Dan seperti ini pejantan kita. Untuk hasilnya ini bulunya anaknya ini sedikit nyeleneh atau unik. Dengan warna bulu induknya itu warna putih hitam dan pejantannya merah putih. Anaknya keluar bulunya warnanya full hitam. Dan yang satunya agak merah kecoklat-coklatan. Nah, seperti itu. Tetapi tidak masalah. Tetap disyukuri karena ini adalah rezeki bagi peternak kambing pembiakan atau kambing breeding. Dengan proses melahirkan yang sudah kita tangani, alhamdulillah untuk semuanya, untuk induknya dan anaknya, saat ini keadaannya sehat semua. Anaknya sehat semua. Dan anaknya ini terlihat super lah, lur. Bagus-bagus. Seperti yang diinginkan. Ini adalah hasil persilangan kambing betina PE dengan pejantan crossbur. Hasilnya seperti ini. Untuk telinganya yang ini lebih ngikut ke dominan kambing pejantannya dengan telinga yang tidak ngelempit, lur. Kalau babonnya ini, kalau induknya ini kan sedikit ngelempit, kalau anaknya tidak. Ini adalah perjuangan peternak kambing breeding yang dimulai dengan susah payah, yang belum tahu hasilnya seperti apa, hanya berusaha dan berikhtiar, karena tidak sesungguhnya kita tidak tahu hasil yang akan kita peroleh dengan proses perkawinan kambing ini.
dan seperti yang kita inginkan untuk anakannya sehat semua, induknya juga sehat. Walaupun ini untuk anakannya jenisnya betina semua, Lur. Ini betina semua. Nah, ini. Ini yang satunya. Nah, kalau yang satunya ini untuk telinganya hampir ke induknya, sama sama induknya, agak sedikit melipat telinganya. Dan untuk induknya ini sangat agresif karena insting induk atau babon yang ingin menjaga atau melindungi anaknya dari bahaya. Bagus nih seperti ini, untuk induknya agak sedikit agresif. Nah, buat teman-teman yang ingin memulai usahanya di bidang kambing breeding, silahkan dicoba, jangan ragu-ragu, jangan takut gagal. Coba dulu usahamu, jika kamu nanti berhasil, kamu akan senang dengan hasilnya. Dan apabila kamu gagal dalam usahamu, kamu bisa mendapatkan pengalaman dari usahamu tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba peruntungannya di kambing pembiakan atau kambing breeding, silahkan dicoba, jangan takut gagal, nikmati prosesnya dan rasakan hasilnya seperti apa keuntungannya dan seperti apa proses atau cara pembiakannya. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Semoga bisa memotivasi untuk teman-teman yang ingin memulai beternak kambing di pembiakan atau kambing breeding. Dan apabila ada kesalahan ucapan atau kata-kata, saya mohon maaf. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dibantu dulu di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam peternak.